Pemirsa, rumah pribadi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terlihat sepi dan tertutup sejak KPK mencegah Syahrul dan sejumlah anggota keluarganya ke luar negeri sebagai proses penyidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dua rumah Syahrul Yasin Limpo di Jalan Sultan Alauddin, Perumahan Bumi Permata Hijau, dan di Jalan Pelita terlihat sepi dan tertutup. Sebelumnya dikabarkan Syahrul berada di Kota Makassar setelah sempat di Jakarta sepulang dari perjalanan dinas di luar negeri. Beberapa hari lalu rumah Syahrul digeledah oleh tim dari KPK dan menyita beberapa koper dan satu unit mobil mewah. Selain itu, KPK juga mencegah Syahrul beserta keluarga untuk keluar negeri buntut dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK.